dan tentang. Sekarang kita akan membahas soal meraih kesuksesan dalam optimis yang terdoakan. Mungkin dari kalian ada yang tahu soal meraih kesuksesan dengan optimis. Apa sih optimis itu? Optimis. Optimis itu yakin, berusaha. Mungkin Mas Upin bisa menjelaskan tentang optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah sebuah yang meyakinkan kita agar apa? Kita mudah untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, di situ ada ikhtiar. Ikhtiar adalah sebuah proses kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Tanpa kita hanya meyakini saja, hanya ikhtiar juga kurang bisa, gitu ya. Nah, ada tawakal. Misal ada teman kita, aku sukses make dua motor, tidak cukup. Tanpa ada usaha, jelek pun zaman biar. Kan kita hidup di era zaman milenial, yang mana kita bisa mengakses semua yang kita inginkan. Oke, next. Nah, sukses untuk siswa. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Sikap terbaik dendaman aku itu kali terbaik dalam menghadapi ujian tersebut adalah tetap optimis dan sabar. Mungkin setiap rintangan yang kita hadapi untuk meraih sebuah kesuksesan akan lebih jauh berat, ya, lebih berat, karena yang kita lewati adalah lika-liku yang mungkin belum kita lewati. Jadi tetap kunci kita direkam dulu. Kunci kita adalah optimis dan sabar, melewati dengan kesabaran, ketabahan, dan tetap menjaga suatu mental kita agar tidak mudah untuk runtuh. Oke, next. Oke, sukses yang sebenarnya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari tentu mungkin ada dari lingkungan kita yang mendengar, mungkin dari kalangan teman kita yang putus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, dari mereka bisa mampu tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, dan pikiran mereka akan menjadi tumpul dan tidak ada ikhtiar untuk mencari solusi di antara yang mengalami depresi. Mungkin lawan kata dari optimis yaitu ada pesimis, ya. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan sudah memikirkan suatu kegagalan, jadi itu kurang baik karena itu akan menjadi potensi untuk mental kita itu akan runtuh. Runtuhnya bisa menjadi depresi, stres, ya. Seperti kita memikirkan skripsi dan selesai, ya. Ketika dosen kita ingin bimbingan tapi tidak ada kabar, ya. Jadi itu akan menjadikan suatu kita depresi dan stres. Jadi ya untuk mungkin solusinya agar lebih bisa optimis lagi, ya mungkin dari juga termasuk dari lingkungan kita juga harus mendukung, ya, agar kita optimis untuk mencapai suatu kesuksesan. Dan selanjutnya. Nah, di sini ada perlombaan, yang mana di perlombaan ini dari berbagai orang itu ingin mencapai suatu kesuksesan. Ya, di situ ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan dari masing-masing orang akan sebelum dia berlomba akan melakukan suatu latihan, ya, ikhtiar kata lain. Jadi ikhtiar akan mencapai suatu yang diinginkan. Kalau hanya tawakal aja jadi kurang cukup, jadi harus ideal. Jadi ibarat kita membalari main tawakal, kalau berdua-dua juara simpsi kan gak mungkin. Jadi kita pasti ideal berusaha diawali dengan optimis dan juga diakhiri dengan tawakal. Nah, di situ ada juga gambar anak sekolah, yang mana perjuangan mereka suatu yang patut diapresiasi, karena usaha mereka untuk mencari ilmu itu sangat berat, dan juga daripada juga dia harus nyawanya juga.
kelihatan guncang, tapi dia tetap optimis, dia tetap berusaha ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, itu ada juga gambar petani, yang mana dia mulai menanam, ya, membibit, mulai merawat sampai hingga panen. Juga itu melewati proses yang tidak mudah. Itu ada ikhtiar juga berusaha menanam bibit dan juga tawakal, yaitu tetap berusaha mendoakan agar yang ditanam yaitu sesuai target yang dipanen lagi. Oke, lanjut. Sudah seharusnya sikap optimis tertanam dalam diri kamu, karena sikap optimis akan menambah semangat dan kekuatan dalam meraih cita-cita. Tidak cukup hanya optimis, harus ada usaha guna meraih cita-cita tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, melaksanakan hasilnya kepada Allah. Jadi perlunya menanamkan optimis pada diri kita agar kita lebih semangat, ya. Semangat untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sepertinya contohnya untuk kita untuk mencapai suatu kelulusan, jadi kita harus berusaha dengan sekuat tenaga dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya doa, tetap ada optimis, ya, meyakinkan diri bahwa kita bisa, dan juga tetap harus ada usaha yang harus kita lakukan. Oke, next. Nah, sukses jalur Allah, yaitu dengan optimis, ikhtiar, tawakal, yaitu merupakan akhlak tertinggi yang harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan, ya. Semua pasti ingin mendapatkan suatu kesuksesan, tidak mungkin ada kegagalan. Tapi setiap suatu proses pasti akan mengalami suatu kegagalan. Jadi gimana cara kita membangun agar bisa menjadikan suatu kegagalan itu berubah menjadi kesuksesan. Jadi dengan optimis kita bisa meyakinkan diri kita, terutama terus lingkungan kita juga mendukung, terus kita harus menggunakan, ya, belajar, membaca untuk mencapainya, dan semua yang kita lakukan harus kita pasang kepada Allah untuk berdoa agar dijadikan yang apa yang kita inginkan adalah suatu tujuan kita. Tapi mungkin kadang ada suatu tujuan kita yang mungkin tidak bisa tercapai, ya. Entah mungkin, ya, Allah itu lebih tahu. Mungkin itu tidak baik untuk kita, jadi kita mungkin nanti dilewatkan oleh rintangan, tapi pasti di situ akan diberi jalan keluar. Jadi Allah pasti tahu apa yang baik untuk kita. Oke, next. Oke, semoga kita termasuk orang yang bisa diri sendiri. Mungkin itu yang bisa.